Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan dulur-dulurku semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Oke, di sore kali ini, ya, ini di hari Sabtu, ya. Nah, ini di jam 6 lebih 6 menit ya. Nah, ini di sana ada mendung tapi di sini cerah, teman-teman ya. Di sebelah sana mendung mau ke arah sini. Mungkin nanti malam baru hujan. Oke, kita cek sapi-sapinya yang ada di sini. Oke, ini tadi habis dicombor. Nah, ini udah nyala lampunya. Kita mau cek yang di sebelah sini dulu, teman-teman. Yang ada limusinnya besar. Nah, ini maskotnya di sini. Oh, disambut sama limusin hitam. Oke. Nah, ini si limusin jumbonya yang ada di kandang sini, teman-teman. Nah, seperti ini besarnya. Masya Allah. Oke. Ini suka serudukan sama sampingnya ini. Yang paling ganas ini nih, yang paling liar ini. Yang si hitam ini, teman-teman. Nah, ini kalau dilihatannya aja juga mirip ya. Oke, seperti ini kondisinya. Ini habis dikasih pakan tadi habis asar. Nah, ini baru besok baru dikasih rumputnya ya, atau pakan keringnya, jeraminya ya. Ini selama puasa kami stok jerami, teman-teman ya. Nah, di sini untuk makannya dua kali, pagi dan sore. Pagi khusus pakanan kering ya, rumput-rumputan atau jerami ya, kemudian sorenya baru dijombor full ya. Oke. Nah, ini sapinya. Nah, kalau ini bayi jumbo. Nah, ini tadi tumpah, teman-teman. Nah, makanya enggak belum full perutnya, itu tumpah, jadi masih ini. Nah, ini juga sama seperti yang nomor 2 itu. Ini kemarin habis sakit ya, jadi bulunya itu banyak lukanya, teman-teman ya. Bulunya apa, kulitnya ya. Jadi kulitnya banyak lukanya. Nah, makanya itu kulitnya seperti ini ya, warnanya belang-belang habis luka. Ini juga sama ya, jadi habis dari sini nular ke sini ya. Ini. Jadi kulitnya ini pada bergatel ya. Tadi saya ambil udah sembuh, tinggal tumbuh bulunya ya. Oke. Ini si petak. Nah, si petak. Ini ada ongolnya. Nah, di sini daratan Bali. Daratan Bali semua sebenarnya. Nah, ini karena Bali crossnya. Nah, ini juga sama Bali cross. Nah, ini masih ada kekenyangan loh. Untuk comborannya ada ampas tahu, kemudian ada singkong dan ada bungkil sawit. Nah, ini bungkil sudah datang, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ada camborannya itu. Namun sekarang masih dikasih sedikit-sedikit ya, karena untuk penyesuaian, jadi belum dikasih banyak ya. Karena kalau banyak biasanya nggak habis ya. Nah, seperti ini kebanyakan bungkilnya, jadi nggak habis, teman-teman. Tapi nanti besok udah habis ini. Oke, biarin aja. Jadi seperti ini teman pakannya. Untuk puasa ini kulit singkong atau kulit pisangnya sedang tidak produksi, teman-teman. Nah, makanya kami ada singkongnya ya. Jadi singkongnya yang untuk pengganti kulitnya. Seperti ini. Oke, kita lihat dari belakang dan samping. Nah, kalau dari samping seperti ini tempatnya ini. Oke, ini kalau dari belakang ya, di belakang seperti ini penampakannya. Nah, ini kemarin ini limusinnya belum full banget ya, mudah-mudahan ini waktu 3 bulan bisa full terisi ya. Nah, ini suka kayak gini nih ya, serudukan ya. Kalau yang paling liar yang hitam ini,
ya, kalau nggak nyerbu ke Limusin ke Balinya ini. Kalau yang ini udah bulat-bulat teman-teman, ini juga bulat Balinya ya, bokongnya udah bulat. Nah, ini juga udah bulat, walaupun kalau dari depan kelihatannya masih belum ke leher ya, tapi kalau udah kalau ke belakang ke bokong-bokongnya insya Allah sudah bulat-bulat teman-teman ya. Jadi seperti ini kondisi di kandang bawah ini. Nah, di sini semuanya besar-besar teman-teman sapinya, kecuali Bali yang sebelah sana. Rencana mau di Bali yang sini akan kami naikkan ke atas ya, jadi yang besar-besar biar di sini semuanya. Seperti ini besar-besarnya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk selama puasa ini ya, kulit singkong dan kulit pisangnya lagi off dulu teman-teman, jadi tidak ada kulit singkongnya. Sampah. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman ya. Oke. Mantap. Pokoknya dari belakang sih ya. Ini kelihatan keranjingnya jadi nggak bagus. Oke. Seperti ini sapi-sapinya. Bagi teman-teman khususnya di area Balikpapan ya, yang mau kurban di tahun 2024 nanti, tepatnya di bulan Juni ya, silahkan bisa datang ke kandang kami di Jalan Gunung Binjai RT 14 Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur ya teman-teman ya. Silahkan bisa ke sini ya, atau ketika ada refreshing ya ke Pasar Tumpah Pringgodani, bisa mampir ke sini. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian video di sore ini ya, sembari menunggu buka puasa ini. Jadi ya, masjid masih ngaji. Coba bentar lagi mulai buka puasa ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini ya. Yang sedang puasa silahkan dijalani dengan baik ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Oke, itu aja, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.